感覚はあります。僕の背中に見えるのが、スタジアム、試合会場になります。そして、またあちらの方に、カメラをぐるっと回してもらうと、スタジアムに隣接されている、トレーニング会場になって、今日はピッチ A の方で、これから、マッチで2日前の、トレーニングが行われます。At the new Peter Makaba Stadium in Polokwane, South Africa topped the log with. I walked inside the stadium. It's like you walk onto the terrace and you look and you go. And it was a noise, it was a color, it was a passion. And it was kind of. It was mental toughness. Mm-hmm. You have to have love of God and country in your heart before that. But the biggest lesson. Stadion GBK viral di media Jepang, takjub datang langsung, kagum dengan kemegahan GBK. Jepang versus Indonesia disiarkan 141 negara. Ya, Stadion Gelora Bung Karno adalah sebuah stadion yang terletak di Kelurahan Gelora, di mana stadion ini umumnya digunakan sebagai layanan pertandingan sepak bola tingkat internasional. Meski GBK dibangun sejak zaman dahulu kala jabatan IR Soekarno, namun GBK menjadi daya tarik tersendiri bagi yang datang seperti calon lawan yang akan dihadapi oleh Indonesia. Tak sedikit yang merasa takjub dengan kekaguman dari kemegahan stadion ini, serta tak luput juga dengan berbagai salah satu atmosfer penontonnya hadir, pasti 90% full berseragam jersey timnas Indonesia. Di mana kekaguman itu juga dirasakan oleh negara-negara luar yang akan bertanding. Seperti Jepang, bahkan dari berbagai media mereka meliput bagaimana kemegahan Stadion Gelora Bung Karno yang akan dipakai pertandingan antara Indonesia, Timnas Jepang. Berbicara Timnas Jepang sendiri adalah tim yang saat ini menguasai Asia karena memang mereka layak disebut begitu. Sementara itu, meski Timnas Indonesia berada di urutan peringkat FIFA 130 dunia, dan jika melihat dari sisi kedalaman skuad, Timnas Indonesia tidak jomplang-jomplang amat kok. Bahkan banyak yang menilai loh jika pertandingan antara Indonesia kontra Jepang ini akan menjadi pertandingan yang bersejarah. Tidak hanya itu, jika melihat timnas Jepang yang akan menghadapi Indonesia membuat magnet tersendiri bagi puluhan ribu supporter yang akan hadir memadati stadion, dan diinformasikan jika pertandingan ini akan ditonton oleh 141 negara dunia. Menarik untuk disimak, lantas bagaimanakah jalan cerita media Jepang yang meliput langsung Gelora Bung Karno serta 141 negara yang akan mengatur langsung pertandingan Indonesia kontra Jepang? Mari kita simak. 感覚はあります。僕の背中に見えるのが、スタジアム、試合会場になります。そして、またあちらの方に、カメラをぐるっと回してもらうと、スタジアムに隣接されている、トレーニング会場になって、今日はピッチ A の方で、これから、マッチで2日前の、トレーニングが。Ya, laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimainkan pada Jumat malam, kita akan menyaksikan bagaimana laga penentu Indonesia bisa merebut posisi keempat dan mendapatkan poin dari timnas Jepang yang akan menjadi laga perdana melawan Indonesia di Gelora Bung Karno. Dalam hal ini, kedua tim telah menyusun taktik dan rencana strategis untuk bisa membongkar pertahanan, lalu menciptakan gol dan mendapatkan poin. Itulah fokusnya. Namun, jika kami berpikir bahwa dilihat dari kedalaman tim masing-masing tim, timnas Jepang jauh diunggulkan dari timnas Indonesia. Ya, meskipun timnas Indonesia bermain di kandang sendiri. Dan hal itu juga yang ditunjukkan dari perolehan poin Jepang yang memiliki 10 poin dan memimpin grup C dari 4 laga yang telah dijalani. Di mana timnas Jepang memiliki 3 gol kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan tak pernah kalah sekalipun. Tim Samurai Biru telah mencetak 15 gol dan hanya memiliki 1 kali kebobolan, sebuah hal yang membuat timnas Jepang memang begitu layak diunggulkan. Hal itu juga jelas terlihat dari komposisi para pemain yang bermain di Eropa dan klub utama. Di sisi lain, perbedaan yang mencolok dari segi kedua tim yakni market value-nya atau nilai pasar di skuad timnya. Untuk nilai pasar timnas Indonesia sendiri mencapai 547,09 miliar rupiah, di mana untuk timnas Jepang sendiri mereka memiliki market value senilai 5,02 triliun rupiah, di mana pemain dengan market value tertinggi untuk timnas Indonesia jatuh kepada Miss Hilgers. Namun sayangnya ia harus absen kalau menghadapi timnas Jepang yang mencapai 173,82 miliar rupiah. Untuk pemain yang bergabung seperti Bang Kevin Dix mencapai 60,53 miliar rupiah.
Namun jika kita melihat dari komposisi Transmart Timnas Jepang, sebut saja Tekfuso Kubo dengan market value mencapai 869,08 miliar rupiah dan berada di posisi teratas untuk para pemain Jepang. Jumlah yang sangat jauh jika dibandingkan dengan pemain-pemain timnas Indonesia. Namun untuk sepak bola sendiri, ya benar kita tidak memikirkan seberapa market value para lawannya. Yang penting kita membuktikan untuk maksimal dalam laga tersebut bisa saja mengimbangi ataupun mengalahkan timnas Jepang. Meskipun dirasa sangat sulit, namun bola adalah bab dar dan apapun bisa terjadi. Bukan begitu ya? Ya, supporter timnas Indonesia dan juga supporter timnas Jepang telah menginformasikan bahwa mereka akan melihat langsung bagaimana panasnya atmosfer kedua tim. Namun, sebelum pertandingan itu dimulai, salah satu media Jepang terlihat tampak sangat kagum dengan kemegahan Stadion Gelora Bung Karno. Padahal bisa dibilang itu adalah stadion tertua di Indonesia, karena baru dibangun sejak kepemimpinan Presiden Soekarno. Tapi hingga saat ini masih berdiri kokoh dan gagah. Di mana stadion ini dibuka pada tahun 1962, stadion ini memiliki kapasitas tempat duduk sebesar 110.000. Kapasitas ini telah berkurang 2 kali karena proses perbaikan dan menjadi 88.083 tempat duduk pada tahun 2006 untuk Piala Asia 2007. Dan saat ini semua bangku penonton telah diganti dengan kursi tunggal, di mana untuk saat ini Stadion Gelora Bung Karno berkapasitas 78.000 penonton dan membuat stadion sepak bola di asosiasi terbesar ke-7 di dunia saat ini. Tak heran jika jalan media Timnas Indonesia yang akan bertanding berbondong-bondong meliput stadion ini. Seperti yang telah dilakukan oleh reporter dari media Jepang menyoroti Gelora Bung Karno yang begitu megah. I walked inside the stadium. It's like you walk onto the terrace and you look and you go, and it was a noise, it was a color, it was a passion, and it was mental toughness. You have to have love of God and country in your heart before that. But the biggest lesson. 感覚はあります。僕 の, 背中に見えるのが、スタジアム、試合会場になります。そして、またあちらの方に、カメラをぐるっと回してもらうと、スタジアムに隣接されている、トレーニング会場になって、今日はピッチ A の方で、これから、マッチで2日前の、トレーニング。Ya, dengan timnas Indonesia yang akan melakoni laga melawan timnas Jepang dan tiket terjual meskipun dibilang cukup mahal, namun langsung ludes terjual seketika. Tak heran jika laga Indonesia kontra Jepang bisa jadi akan disiarkan 141 negara di dunia. Karena kita tahu pada saat timnas Indonesia melawan Cina kemarin, yang dimana timnas Cina yang hanya memiliki sedikit pemain bintangnya sudah disiarkan ke 141 negara. Hal itu dikarenakan para pemain naturalisasi juga banyak yang membela klubnya di luar masing-masing negara. Maka tak heran jika pertandingan panas antara Indonesia kontra Jepang akan disiarkan 141 negara atau bahkan bisa lebih. Mengingat kita tahu sendiri kan, pemain Jepang mempunyai banyak pemain bintang yang bermain di kompetisi elit Eropa. Dan juga timnas Indonesia, pemain keturunannya yang juga terdapat pemain yang juga bermain di Eropa. Maka tak heran jika 141 negara menyiarkan secara live pertandingan laga panas antara Indonesia kontra Jepang yang akan disiarkan pada Jumat malam. Dan terlepas dari apapun itu, semoga saja dengan canda tawa yang terjadi di Timnas Indonesia bisa membuat mental para pemain lebih enjoy. Dan semoga aja Coach Shin kali ini benar-benar menurunkan skuad terbaiknya kalau menghadapi Timnas Jepang, agar tidak seperti kemarin tuh Coach.